Penyanyi dangdut Denita Janet tidak dapat menahan rasa harunya setelah suaminya, Danu Sofwan, memberikan hadiah sebuah peternakan di ulang tahun istrinya yang ke-34 tahun. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Momen Janita Janet mendapat kado sempat direkam dan diposting di Instagram pribadinya. Dalam video, pelantun lagu di Reject itu menangis karena tidak percaya dapat hadiah tersebut. "Aku sedih, terharu. Bohong ini," kata Janita Janet setelah melihat peternakannya bersama suaminya. Mendengar hal tersebut, Danu Sofwan memastikan bila dia tidak main-main memberikan kado berupa peternakan beserta hewan-hewannya. "Beneran sayang, ini buat kamu," tegas Danu. Apa yang disampaikan oleh suaminya, perempuan kelahiran Bandung semakin terharu dan tidak percaya bisa mendapat kado tersebut. "Aku jadi juragan ternak," ucap Janita. "Iya, kamu jadi kuragan ternak," sambung sang suami. Sambil menangis, Janita mengaku kado yang diberikan terlalu berlebihan. "Ini terlalu berlebihan kadonya. Jangan gini," tuturnya. "Namanya buat orang yang spesial. Masya Allah istri aku," sambung Danu. Janita Janet mengaku tidak bisa menahan air matanya karena sejak dulu ingin berkurban sapi. Namun hal itu sulit diwujudkan karena uang selalu digunakan dengan hal yang mendadak. "Cerita singkat dulu, aku selalu pengen ikut kurban walau keuangan masih belum cukup, tapi aku selalu niatin. Walau harus nabung berbulan-bulan, nyanyi siang malam, muat-muatin gak beli barang yang aku pengen. Nyisihin dari hasil nyanyi dangdut keliling dan akhirnya bisa kebeli kambing," tulis Janita Janet melalui caption videonya. "Sampai suatu hari dengan semangat aku bilang ke keluarga tahun depan aku mau kurban sapi, padahal aku pun tahu uangnya masih belum ada. Ketika sudah dekat bulan Idul Adha, alhamdulillah uangnya udah terkumpul, tapi tiba-tiba ada keperluan mendadak yang akhirnya aku gak bisa kurban sapi karena gak cukup uangnya," terangnya.